yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Aman Nizar, guys. Selamat siang. Aduh, hari ini gua seneng banget karena gua ini ya dalam perjalanan mau bawa Cimon. Kira-kira akan ada project terbaru lagi dari Cimon. Pokoknya seperti gua bilang, 2025 kita siap merombak total wajah Cimon gitu ya kan. Mau tampilannya kita perbaharui. Nah guys, jadi ini gua lagi bawa Cimon ke salah satu pabrik. Kira-kira gua mau eksekusi apa ini. Nah, ya. Dan ini gua pakai towing dan gua ditemenin seperti biasa ada Bian, ada Pak Mia, asisten gua. Dan ini bisa kita lihat, ini kita udah mau nyampe juga. Ini kita udah diarahkan ke tempatnya ini. Pokoknya ini gokil sih ya, karena proyek ini bagi gua sih lumayan juga ya. Nominalnya lumayan. Tapi kita lihat nanti seperti apa, dan kita akan lanjut lagi pas sudah nyampe di TKP-nya, guys. Si Cimon, lihat nih, si Cimon anteng aja di belakang ya. Si Cimon di belakang. Itulah alhamdulillah ya, gunanya towing gitu ya. Jadi kita nggak capek-capek banget, guys. Oke, nanti kita lanjut lagi pas sudah nyampe di lokasinya, guys. A few moments later. Nah guys, jadi akhirnya gua nyampe di pabrik. Pabrik apa kira-kira? Ini adalah pabrik knalpot dari Prospin. Nah, jadi gua akan ada project knalpot di R15 Goibun ya, alias RC. Jadi gua akan bikin knalpot di sini ya. Nah, mungkin tinggal bisa semingguan ya, karena untuk pengapasan knalpotnya. Jadi ini gue baru nyampe banget, dan kita akan turunin dulu si Cimonnya, guys ya. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low. Okay, jadi di sini udah gue posting. Dan di sini kita lagi banyak para pekerja yang lagi ngurusin knalpot lah ya. Aduh, suaranya kalau agak bising dikit malumin lah, namanya juga pabrik knalpot. Ya, karena emang ini lagi sibuk ya, jadi si Cimon gua pasti di sini dulu. Yang di bagian dalam. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how.
Timor udah dimasukin ke dalam pabriknya Knalpot Crossfit, dan gue di sini ditemenin sama Aidil ya, yang biasa memang sampai di sini ya. Ya, jadi ini mungkin bagi yang belum tahu, ini Angel Nina sahabat Timor, ya tentunya sekarang masih fotografer. Jarang-jarang ya, tapi masih ini adalah seorang fotografer ya guys. Jadi gue di sini juga bersama sahabat apa ini Rizky. Ada apa ini? Jadi abang harus tinggalin motor di sini. Pas tapi rohalazi. Kenapa ditinggalin? Karena memang lagi project ke Melbourne dan apa ya, sebenarnya sih sedih ya harus berpisah dari dia, bisa semingguan ya katanya gitu dia. Semingguan. Semingguan. Makanya gue nitip sama Angel supaya sedih. Jadi baik ya. Maksudnya gitu ya, cuman ya. Jadi berapa hari kira-kira motor ini di Cuman? Katanya sih sekitar 7, bisa semingguan sampai 2 minggu kan. 2 bulan berarti ya. Karena gua request yang full oh, lu di full titanium. Iya, full titanium. Full titanium. Mohon diperjelas lagi. Anda kan full titanium juga ya? Setengah titanium bisa. Jadi bisa ya, anak ada kita bilang ke anak mas lah. Jadi memang harus gua tinggalin guys ya, tapi nggak masalah. Seperti gua bilang sama kalian, untuk menyambut 2025 ini si Timon akan kita bikin tampilan baru, mulai dari nanti warna akan baru, dan lampu depan baru, nanti pelek warna baru, serta kartun lagi proses ya. Iya, semua itu sebelum dijual dan masuk ke OLX. Jadi memang umurnya katanya Cimonnya akan dijual ya. Enggak, di 1000 cc. Enggak akan dijual. Ya, enggak akan jual. Jangan. Ya itu motor. Kalau nambah boleh. Iya, karena ini dari gua belum apa, bukan siapa-siapa ya. Karena kenal sama Angel kita, saya masih Pak 2020. Iya, masih follow dikit ya. Iya. Pak, mulai juga. Saya juga baru mulai foto. Iya, itu Pak. Jadi saya belum dari bukan siapa-siapa, Pak. Ya, kalau lagi kalian berdua. Gua juga enggak tahu. Jadi bukan siapa-siapa, dan ini motor berkah ya, mudah-mudahan ya. Amin. Jangan sampai alhamdulillah saya belum pernah amit-amit crash atau gimana-gimana, saya belum pernah sih. Ya, dan ini walaupun gini-gini motor, ini adalah motor idaman dari dulu juga ya? Iya, RS itu adalah idaman Bang Rizky, karena dulu Bang Rizky juga pernah naik RS. Oh, dari 100.000 jadi 300.000. Jebuan ya? Itu RS itu luar biasa, tapi yang belum dikasih rezeki buat RS jadi pakai emon dulu nggak apa-apa lah gitu. Jadi dijual kawan-kawan, ini 200 juta aja bagi kalian yang mau minat dijual. Ya tapi emang dijual tuh. Iya. Beneran? Iya. Beneran? Mau beli airsick ya? Oh gitu. Apa? Kalau ganti airsick udah apa? Minimal 1000 lah. Yakin lo? Perawatan pajak? Minimal 1000 lah, pajak mati. Nah guys, jadi mungkin. Jadi gue tadi udah bincang-bincang sama apa bahasa teknisi di sini ya, apa teknisi di sini seperti apa nanti ya project Knalpot Timor, pokoknya saksikan aja. Gue ya pasti gue mintanya full titanium ya, karena memang dasarnya tadi gue pakai full titanium ya, jadi biar suaranya bagus dan apa Pak? Ini maksudnya apa Pak? Full titanium. Full titanium Pak. Full titanium. Full Pak, dari ujung leher sampai ujung sleeve. Pokoknya kenapa tuh paling keren. Enggak juga ya. Dan mungkin bagi kalian yang memang pingin pasang Knalpot ataupun mungkin Knalpot untuk enggak mesti harus moge lo di sini ya. Enggak mesti harus moge, mau matic, mau sport, mau ya. Moge, mobil juga bisa. Mobil bisa. Nah, mobil bisa. Kalian bisa langsung datang aja ke Prospin, alamatnya di mana ini? Prospit, tinggal Google Map. Nah, Google Map aja. Prospit Texas tuh langsung muncul. Nah, di sini. Langsung muncul. Kalau memang belum ada stok di sini, nanti ya. Tinggal dibikin aja. Ya, custom made. Ya, tinggal di custom aja, dan kalian bisa request mungkin. Kalau memang nggak ada yang seperti itu, bisa request sesuai selera ya. Ya. Gitu. Pokoknya pastinya dengan kualitas material terbaik dan pastinya harganya terbaik juga. Serius, gue tanya nggak kira-kira nih om, ini konten upload di bulan apa om? Kira-kira om? Dalam 2 hari. Kalian cepet ngedit pak. Mungkin 2 bulan lagi kalian upload. Jadi kalau kalian nonton konten ini sebenarnya kita udah 2 bulan yang lalu. Enggak. Nah jadi kalian pokoknya kalau untuk mau masang Knalpot produk lokal dengan kualitas terbaik, jangan ragu lagi guys ya. Sudah ada ya kita di Indonesia ini produk lokal kualitasnya juga terbaik, dan di sini juga ada
dengan bahan titanium pastinya. Itu sangat jarang ada ya, mungkin di brand-brand yang lain yang memakai bahan titanium, tapi di sini lengkap guys ya, pokoknya yang pastinya dengan kualitas terbaik dan pastinya harga terbaik ya. Iya ya. Kalian ngapain nih? Makan. Oke guys, mungkin jangan lupa juga ya di subscribe channel YouTube. Apa namanya? Rosby. Rosby. Wah, senior ke mana senior gua? Senior mana senior? Rosby, Exxon sama Angel apa nama YouTube-nya? Aku gak punya YouTube. Waduh, belum bikin pak, tolong diajarin pak, tolong diajarin pak. Jadi YouTuber lah. Jadi YouTuber ya. More speed, more exhaust, more power. Udah gitu pak. Oke. Oke guys, mungkin gitu aja. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you semuanya. Thank you.